saya cuba ambil semua cabaran ataupun dugaan tu dengan hati yang redha. So kalau ada masalah yang teruk, saya okey, saya tak apa, kita redha dulu. Kita cuba fikir secara positif. Saya fikir secara positif. Kenapa jadi macam tu? Oh, mungkin kita bersangka baik dulu. Kemudian kalau saya betul-betul stres, saya lebih suka, ialah kalau orang Islam ni mendekatkan diri kepada Allah. Itu memang basic kita orang Islam. Kalau kita tak lakukan benda tu, memang susahlah kita nak handle stres kita. So Kak Iti pun jenis yang macam take it easy. Bila kita positif ni, kita boleh handle diri kita. Dan kita selalu bercakap dengan diri kita, okay, it's okay, tak apa. Ada kelebihan, Allah bagi cabaran tu sebab kita boleh hadapi. Dan juga saya kalau stres ni mungkin saya fikir benda lain. Bukan tak nak lari daripada stres, tak. Tapi kita rasa bila kita dalam keadaan stres, kita tak boleh fikir dengan keadaan yang betul ke apa, kan. So kita relax dulu, kita tenangkan diri dulu. Kemudian bila kita rasa kita dah agak lega, baru kita boleh berfikir dengan positif dan juga matang. So itulah cara saya. Kalau paling teruk pun kita nyanyi je lah. Nyanyi, luahkan kesedihan ke apa ke, kemudian dia akan okey lah. Kalau ada kawan yang betul ataupun orang yang dekat dengan kita, kita kongsikan stres kita ni, kongsikan masalah kita dengan orang yang advise kita dengan cara yang betul. Itu yang penting juga. Kalau kita salah orang, berkongsi masalah dengan orang yang tidak betul, bagi advice yang salah, so akan memudaratkan diri juga. So positif, positif, positif. Okay. Alright, terima kasih Nadia.